alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela kehormatannya, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti tadi kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan. Ya. Yeah.